Well, there we have it. The first yellow card of the game. He's going to have to be careful now. There's a long time to go here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Meta Gaming. Halo gamer, apa kabar kalian? Sehat selalu, tetap ceria dan tetap main game tentunya. Masih bersama saya kembali Hilmi. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara melakukan free kick di FIFA 22 tentunya ya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya ingin memberitahukan ke kalian kalau kalian ingin membeli game PS4 FIFA 22 atau PS5, bisa kalian kunjungi game Station Game di Tokopedia. Itu linknya ada di bawah, tinggal kalian klik cek langsung beli guys. Dijamin masih baru barangnya, jadi jangan khawatir. Oke, langsung aja kita akan masuk ke tutorialnya. Perhatikan, ya dengarkan apa yang saya instruksikan. Perhatikan gambar DS5 nya ya. Itu di pojok kiri atas Ronaldo ada typical free kick, ada sit spin, ada mixer, ada top spin, ada knuckleball. Kita pakai yang paling mudah yaitu top spin. Karena perhatikan jarak bola dan gawang itu sekitar 22 yard saja, cukup dekat ya. Kita buat geser dulu sejajar dengan bola badan Ronaldo dengan cara analog kanan geser ke kanan. Otomatis badan Ronaldo akan berubah lebih lurus dengan bola. Setelah itu kita target ya ke arah kiri ya, makanya kiri atas gawang yang saya target untuk melakukan top spin guys ya. Setelah target terkunci, kalian perhatikan tombol kotaknya antara satu bar saja. Lalu perhatikan analog kanan itu saya akan geser ke bawah lalu ke atas untuk mengunci target guys. Jadi seperti itu. Analog kanan ya, perhatikan untuk free kick ya. Ini untuk top spin itu analog kanannya itu ke bawah ke atas gerakannya guys ya. Jadi yang paling fokus kalian perhatikan di analog kanan guys untuk free kick ini sendiri. Nah, untuk free kick top spin sendiri ini cukup OP dan sering dipakai pro player karena lebih banyak bolanya itu bakal lewat di atas pagar betis guys ya. Karena ini jaraknya dekat, cukup 1 atau 1,5 bar saja untuk melakukan trik free kick top spin guys. Ini trik yang paling mudah di pertama. Next, kita akan menuju ke tutorial free kick yang kedua. Perhatikan sekali lagi untuk DS5 nya analog kanan yang terutama. Nah, ini kita akan coba dari jarak yang cukup jauh. Ini jaraknya sekitar 29 yards ya. Makanya saya akan pakai trik yang knuckleball atau trivela. Ya, perhatikan ya. Kita akan coba ya menggunakan trivela agak melengkung ya, dengan cara kita geser lebih serong badan Ronaldo dengan analog kanan ke kiri ya biar lebih miring guys. Setelah itu kita target ke arah kanan ya, sisi luar gawang. Setelah target terkunci karena jaraknya cukup jauh, tombol kotaknya antara 2 bar guys ya, perhatikan. Setelah itu analog kanannya saya geser ke kanan ke kiri guys, jadi seperti itu. Perhatikan analog kanan ya, analog kanan ke kanan lalu ke kiri guys ya.
otomatis akan melengkung guys. Jadi seperti itu. Karena jaraknya cukup jauh, top spin kurang efektif kalau menurut saya. Makanya lebih enak knuckleball atau trivela guys. Kalau jaraknya 29 ke atas ya, 29 yards tentunya. Kalau targetnya itu ke kanan berarti analog kanannya itu putar ke kanan dulu baru ke kiri. Kalau sebaliknya guys, targetnya kiri berarti analog kanannya ke kiri baru ke kanan guys. Jadi seperti itu ya. Yang terpenting itu belajar menggunakan analog kanannya guys untuk free kick di FIFA 22. Next, ini kita akan coba trivela tapi menggunakan kaki luar guys ya. Kalau trivela kaki luar atau knuckleball kaki luar, perhatikan ya, itu lebih enak itu kita lihat dulu jaraknya itu sekitar berapa ini, 30 yards ya. Itu lebih enak lurus sejajar ya. Gerakan analog kanannya ke kanan, baru kalian target ke arah kiri. Tombol kotaknya masih sama antara 2-3 bar, lalu gerakan analog kanannya ke kiri, ke kanan guys, untuk mengunci. Jadi seperti itu. Kalau targetnya seperti ini, ke kiri, berarti analog kanannya ke kiri dulu, geser ke kanan setelah itu. Otomatis, trivela atau knuckleball dengan kaki luar guys. Jadi seperti itu. Ya, yang paling utama sih, apalin dulu itu analog kanannya. Kalau targetnya kanan, berarti kanan ke kiri. Kalau targetnya ke kiri, berarti ke kiri, ke kanan putarnya, guys. Jadi seperti itu. Ya, ini yang tutorial kedua yang sering juga dipakai pro player ya. Melengkung, sulit banget diantisipasi, guys. Ya, kalau jaraknya cukup jauh, gunakan 2-3 bar ya, guys, ya, untuk tombol kotaknya sendiri. Nah ini setelah kalian udah hafal, kita pakai yang selanjutnya tutorialnya. Nah di tutorial ini saya akan pakai 2 player ya. Tapi di sini jaraknya 24 yards, pakai top spin aja sejajar ya. Setelah sejajar kalian munculkan pemain kedua dengan cara tekan R2. Otomatis pemain kedua akan muncul. Nah untuk menginstruksikan penendang kedua menendang dulu, kita targetkan dulu ya. Kita target ke atas ya karena top spin ya, atas gawang ya. Setelah target terkunci seperti ini guys ya, ke atas gawang, jangan atas-atas nemen ya, ya seperti ini ya. Setelah itu kalian cukup tekan R2 kotak X ya untuk menginstruksikan pemain kedua menendang. Baru setelah itu kalian cukup tekan kotaknya antara 1,5 bar, lalu gerakan analog kanannya ke kiri, ke bawah, ke atas ya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi untuk menginstruksikan penendang kedua ya, itu kalian cukup tekan R2 kotak X ya. Setelah penendang kedua membatal atau menipu, kalian tekan tombol kotak yang asli untuk eksekutornya guys. Baru untuk top spin ya, ingat ya, analognya analog kanan ke bawah ke atas geraknya guys ya. Jadi seperti itu. Ini trik yang menurut saya sih ya lumayan menipu juga 2 player ya. Kalau kalian sudah bisa untuk 2 player guys ya, kalian gunakan 3 player guys ya. Perhatikan ini trik yang terakhir yang cukup sulit. Perhatikan ya sekali lagi, jaraknya lagi-lagi tidak terlalu jauh ini ya, dari gawang sekitar berapa ini guys. Kita lihat dulu untuk jaraknya. Kita pakai top spin aja karena tidak terlalu jauh ini guys ya dari gawang. Kalau tidak terlalu jauh, ingat top spin analog kanannya ke bawah ke atas, sekitar 22 yards ya. Oke, kita munculkan dulu sejajar ya badan Ronaldo, lalu tekan R2 untuk pemain kedua muncul ya, tekan R2 dan lalu tekan L2 untuk pemain ketiga muncul juga guys. Nah setelah 3 pemain muncul, kalian targetkan ke arah kanan ya, kanan atas ya seperti ini ya. Setelah target sudah terkunci, kalian instruksikan pemain kedua pertama dulu untuk menendang. Tekan R2 kotak X untuk pemain pertama menendang. Oke. Setelah pemain pertama menendang, kalian tekan L2 kotak X guys ya untuk menendang guys. Oke, setelah pemain kedua menendang, baru kalian tekan kotak guys untuk pemain yang aslinya. Analog kanannya ingat ke bawah ke atas guys. Jadi seperti itu untuk melakukan trik free kick dengan 3 pemain. Ini yang cukup sulit, makanya saya taruh di terakhir guys ya tutorialnya. Oke guys, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Nah,
Kalau kalian dengar itu udah azan itu ya, waktunya sholat. Jadi udah waktunya break kita guys ya, nggak boleh dilanjut buat tutorialnya. Dan ini pas banget waktunya juga udah cukup lah 10 menit ya. Oke guys, saya rasa udah cukup di sini ya, kita sholat dulu ya, kita lanjut nanti buat tutorialnya. Saya Hilmi pamit dulu, terima kasih udah like, udah share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang lebih asik dan lebih menarik lagi tentunya masih di Meta Gaming. Salam happy gaming, dadah.